Sejumlah ibu-ibu di RW 5 Kelurahan Padang Besi Kecamatan Lubuk Kilangan Kota Padang Sumatera Barat ini tengah sibuk mempersiapkan bahan-bahan yang akan digunakan untuk memasak lamang, makanan khas Minangkabau. Lamang terbuat dari beras ketan yang dimasak bersama santan dan dikemas dalam wadah bambu yang dilapisi daun pisang. Bambu-bambu ini kemudian disusun dan dibakar di atas kayu bakar hingga matang selama kurang lebih 3 jam. Usai matang, lamang kemudian dikeluarkan dan disajikan dengan pisang untuk kemudian disantap bersama-sama oleh warga. Lamang ini nanti dibagi sama warga. Untuk warga, kalau misalnya kita saketek, bagi kita tadi, sama-sama kita memakan saketek seorang. Sesuai itu tadi, yang penting tradisi Malamang tetap kita laksanakan setiap tahun. Tradisi Malamang sudah dilakukan secara turun-temurun oleh warga Pandai Besi. Selain menjalankan tradisi, Malamang juga menjadi ajang silaturahmi sesama warga dalam menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Dari Kota Padang, Sumatera Barat, Juabdi Nursyah, RTV.